Seiring perkembangan teknologi, peranan sebuah perpustakaan perlu mampu menguasai kompetensi teknologi maklumat dalam memenuhi keperluan pengguna, terutama generasi Y. Menyedari perkara itu, Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM membuat penambahbaikan dengan memperkenalkan 3 sistem baharu dalam perkhidmatan perpustakaannya. Nur Izzati Muhammad Razi ada laporannya. Sistem baharu itu termasuk sistem tempahan bilik atau ruang belajar secara atas talian dan sistem bookshelf navigator, selain penggunaan 5 unit skuter elektrik atau Swagway. Jadi kita beranjak daripada satu kaedah penggunaan sistem daripada kita boleh katakan lebih tradisional kepada teknologi masa kini untuk memastikan bahawa kita perpustakaan hari ini mestilah berorientasikan kita kata pengguna iaitu. Lebih 100,000 jodol buku termasuk buku fizikal dan digital seperti e-book dan e-journal serta pengkalan data boleh diperoleh di perpustakaan ini. Kita adakan juga aktiviti-aktiviti yang untuk menarik perhatian. Contohnya kita adakan pertandingan-pertandingan, kita adakan talk, kita adakan berbagai-bagai aktiviti yang untuk kalangan Gen Y lah, supaya diorang ni tidak sahaja datang belajar tetapi sambil belajar diorang juga boleh beriadah lah. Kita akan tunjukkan cara-cara penggunaannya. Contoh kalau mencari bahan ke ataupun bahan tu tiada dalam library ni, makna bahan tu akan telah dipinjam oleh orang lah, walau sekretar ke apa. Kita menggunakan sistem ilmu lah ataupun way OPEC. Generasi Y, terutamanya mahasiswa, mengakui kemudahan perpustakaan sepatutnya menitikberatkan kemudahan interaktif internet, teknologi maklumat dan kecekapan perkhidmatan selain suasana ruang belajar yang selesa. Menggunakan kerja sebagai seorang pelajar untuk mencari bahan ilmuan untuk membuat kerja khusus. Sangat mudah lah, sebab memang banyak buku yang dapat dekat sini. Kita kan base engineering, memang banyak sangatlah buku engineering yang kita belajar kat kelas pun boleh dapat kat sini. Bila makin cantik, so tempat makin kondusif, saya rasa so ramailah student datang sini untuk study. Sistem penggunaan Swagway adalah antara 3 sistem baru yang diperkenalkan oleh perpustakaan ini untuk menarik minat para pelajar berkunjung ke perpustakaan. Diharapkan dengan sistem baru ini, ia dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelajar yang berkunjung ke sini. Laporan Nur Izzati Razi untuk Berita RTM. Jabatan Penyiaran Melaka hari ini menerima kunjungan rasmi